Jangan jinjit, jangan mentok, pinggir, di pinggir. Baik, jangan jinjit. Oke. Ya, udah. Drop, sana. Akademi Tentara Nasional Indonesia akan memasuki tahun ajaran baru pada tahun 2022. Tahapan penyeleksian para calon taruna-taruni telah dilangsungkan mulai dari tingkat matra hingga panitia pusat. Usai melewati seluruh tahapan seleksi, aspek penilaian yang menjadi syarat penerimaan catar diantaranya aspek psikologi, mental ideologi, administrasi, dan aspek kesehatan. Tersaring 401 catar AKMIL, 253 catar AAL, dan 150 catar AAU. Kalau dari background penerimaan taruna dan taruni, itu secara umum semua punya kesempatan yang sama. Jadi tidak ada yang terbeda-bedakan. Yang terpenting adalah memenuhi persyaratan. Nah, dari persyaratan yang ada, memang di tahun ini ada sedikit perbedaan yang diterapkan. Sebagaimana contoh umur misalkan. Ya, kalau di tahun yang lalu mengacu dengan perpang yang ada di usia 18, terhitung mulai dibukanya pendidikan. Tapi di tahun ini ada toleransi 3 bulan, lebih dimudahkan. Jadi 17 tahun 9 bulan, terhitung mulai tanggal dibuka pendidikan. Ini saya rasa merupakan satu terobosan yang bagus, memberikan suatu kesempatan toleransi. Jadi begini, ini harus diketahui untuk semuanya. Jadi kita menggunakan peraturan Panglima TNI yang terakhir itu tahun 2020, jadi nomor 31, itu sudah saya lakukan perubahan. Perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi, sebagai contoh. Tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir, yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria, untuk wanita 157, betul ya? Betul. Itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Termasuk usia. Usia di sini masalahnya adalah undang-undang, rekan-rekan sekalian. Undang-undang nomor 34 itu ada. Oleh karena itu, coba datanya tadi. Nah, ini jadi 16 dari catara AKMIL dan 1 catara AL ini drop semua. Para calon taruna-taruni Akademi TNI menantikan jawaban sidang pemilihan terpusat integratif penerimaan taruna-taruni Akademi TNI yang dipimpin Jenderal TNI Andika Perkasa. Nama saya Muhammad Faris Ramadan. Nama saya Arnita Florencia Syarana Mual. Nama saya Antoni Lukas Ab. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai seorang tukang servis elektronik dan ibu saya ibu rumah tangga. Untuk mama sama ayah, doain di sini Faris lancar terus, bisa menjadi taruna Akademi Angkatan Udara, dan lulus menjadi Letnan 2. Saya berkeinginan menjadi seorang taruni Angkatan Udara dari saya setelah lulus SMA, saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan diploma penerbang sayap tetap di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Dan setelah itu, setelah lulus, saya berkeinginan untuk mendaftar untuk menjadi seorang penerbang. Orang tua saya seorang supir angkot, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan, bahkan tidak mengurangi semangat saya untuk menjadi seorang taruni TNI AU.
cita-cita saya dari kecil. Pada saat saya masuk SMA, ada kakak-kakak saya yang beberapa yang bisa masuk di AKMIL, di AAL. Dari situ memotivasi saya untuk masuk di Akademi Militer. Untuk mama dan bapak di Papua, saya akan berusaha di sini sampai bisa. Saya pasti akan masuk di Akademi Militer. Kami juga memang bukan dari keluarga tentara, tapi keluarga tentara kan terlahir dari saya. Ini ada yang di rumah sakit nggak? Nggak ada. Oke, ada yang COVID? Ada yang COVID berapa? Posisi di mana? Di barang 4, ada berapa? Jadi saya ingin nanti saya lihat ke sini semua untuk memastikan bahwa syarat-syarat yang memang sudah diatur itu dipatuhi semua. Parade sudah disiapin kan? Saya ingin dihadirkan, kemudian kesehatan hadirkan untuk pengukur tinggi. Mas Budiman, di set 160. Lanjut. Ya, lanjut. Jangan jinjit, jangan mentok, pinggir, di pinggir. Baik, jangan jinjit. Oke. Ya, udah. Drop, sana. Oke, sekarang di set dulu 155. Di cek berempat, darat, laut, udara. Setelah melalui pemeriksaan akhir yang ditinjau oleh Panglima TNI dan jajaran panitia pusat, maka diputuskan sejumlah catar dinyatakan lulus dengan memenuhi semua syarat menjadi taruna-taruni Akademi TNI. Dah itu saja, terima kasih. Ditindaklanjuti, begitu selesai, pencocokan penelitian langsung bisa selesai. Terima kasih.